saya aja oke. Selamat pagi penonton, ya penonton guys. Kali ini gua rating holiday ya, di holiday apa libur tahun baru kan libur ya, masa di rumah aja. Jadi ya rating juga kan bareng anak-anak MRT. Halo guys. Pak Boy. Bu Boy. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Oke, lanjut, udah beli masker. Sekarang kan masih masa pandemi ya, cuma ya harus menaati peraturan dan protokol yang sudah tersedia. Selamat tahun baru ya buat yang merayakan. Kalau saya mah nggak merayakan ya, semalam. Buat semalam apa bantuin bapak benerin lantai di rumah tuh rusak. Jadinya nguli. Kalau acara mabuk-mabukan ya kurang perlu kalau menurut saya, cuma cuman apa senang sesaat itu mah. Tapi di badan rusak. Satu ini orangnya santai banget coy, padahal matanya ninja, cuman tau lah santai, lambat banget coy. Teman-temannya depan udah pada jauh nih, ada 7 motor kita, 2 motor ninja, 2 motor fix, terus 2 motor fixer, dan cara apa nih? 1 CBR. Udah turun hujan. Cuman ya bakal bentar ya kan, terabas aja lah ya. Makan
Oh ya, makasih ya buat subscriber gua karena kemarin udah dapat 100 subscriber ya. Gua seneng banget gitu, walaupun cuma sedikit ya kan, tapi gak apa-apa lah. Karena hal yang terbesar itu cuma hal yang terkecil dulu. Gak mungkin langsung dari angka 0 langsung 100, gak mungkin kan, harus dari angka 1 dulu. Tetap ikuti keseruan kami. Banyak orang yang lewat tuh bawa pasangan ya. Kalau kami bawa angin ya. Soalnya kenapa enak kucing angin sih menurut gua. Tapi gak tahu ya kalau menurut mereka-mereka yang bawa cewek. Kalau menurut gua kenapa enak kucing angin, kalau pas cornering itu, pas nikung kayak pembalap gitu. Terus kalau resiko-resikonya kita nggak usah mikirin ya, itu kan kita kalau kebonceng angin kita sendiri yang bedanya. Kalau bawa anak orang biasanya kita tuh mikir kalau ada apa-apa kan pusing kita nanti, ntar bahaya malah. Kalau bonceng angin kan nggak mikirin resiko apa-apa, palingan ya kita sendiri ya bisa jaga diri sendiri kan. Lanjut kita cari makan ya, udah siang nih, belum makan ya, makan-makan dulu kan. Masa motornya doang yang diisi perutnya. Lanjut
Ketemu teman lama cuy. Udah lama enggak ketemu, ini ketemu di sini. Eh, rame nih. Aman. Oke guys, kali ini kita mau main-main di sirkuit Skylands Kayu. Ya, sama photoshoot gitu kan. Tadi kita juga udah minta izin tadi. Rada-rada ngeri gua corneringnya kalau takut menginjir, soalnya motor gua tinggi nih, gak cocok buat main road race kayak gini, takutnya nanti penset ya kan. Bagaimana Mr. Wawan? Jebol mas. Kenal potnya cupot. Jebol lagi. Wois. Jadi gestra kan ini. Wois suaranya. Oke, kali ini kita mau photoshoot ya guys. Anak bikers. Percuma kan biasanya kalau riding gak difoto tuh. Kurang pas gitu, gak ada momen-momennya gitu kan. Oh ya, untuk video selanjutnya proses photoshoot anak bikers, silakan tonton di video selanjutnya, oke? Okay? Gimana keseruannya? Di situ juga ada tar hasilnya kayak gimana photoshoot kami. Oke, okay, mungkin cukup sekian dulu ya vlog kita hari ini. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.